Kecelakaan yang melibatkan mobil tangki pengangkut minyak sawit dengan mobil Toyota Avanza terjadi di ruas jalan Desa Guntung, Kecamatan Koba, Bangka Tengah, Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat, saat terdengar khotbah Jumat di dekat masjid tak jauh dari TKP. Menurut seorang saksi, Sentosa 40, mengatakan mobil Avanza melaju dari arah Pangkal Pinang menuju Koba. Tiba-tiba sopir Avanza kehilangan kendali, menabrak mobil tangki yang sedang parkir di seberang jalan. Jangan lupa subscribe ya!